Hujan deras sepanjang hari di Aceh Utara merendam 5 kecamatan. Banjir terparah dialami di Kecamatan Langkahan dan Matangkuli di Desa Lawang dan Aluto dengan ketinggian banjir mencapai 3 meter. Akses warga terisolir. Akses jalan Exxon Mobil yang menghubungkan antara Kecamatan Payabakung, Pirak Timur, dan Matangkuli terendam banjir setengah meter. 12.000 warga mengungsi. Ratusan hektare area persawahan ikut terendam banjir. Kalau air sendiri berapa tinggi ini di kawasan seperti di Lawang misalnya? Kalau di sekitar Lawang, Matangkuli, Desa Lawang, Desa Tanjung atau Desa Ciden itu sekitar lebih kurang sekitar 3 meteran. Di tempat kami sendiri, yang di rumah saya itu ada dalam rumah ada 1 meter, lebih kurang kalau di luar rumah ada. Selain di Aceh Utara, musibah banjir juga dialami warga di Kabupaten Aceh Timur. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini mengakibatkan sungai Arakundo Julok meluap dan memutus jembatan Alunipah di Desa Bukit Batapante. Akses 30 kepala keluarga terisolir dan terputus. Warga bertahan di rumah menunggu bantuan. Masih di Aceh Timur, banjir semakin meluas dan merendam 11 kecamatan. Salah satu sungai yang meluap yang mengaliri ke 11 kecamatan adalah Sungai Idi Rayuk dan Sungai Arakundo. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir terparah dialami Kecamatan Julok, Indramakmur, Idi Rayuk, dan Bandalam. Sejumlah pertokoan dan jalan utama yang menghubungkan 5 kecamatan ini ikut terendam banjir. Tim TV One mengabarkan.